bertemu lagi di channel Ocha. Belajar membuat tauge yuk. Pertama-tama, kacang hijaunya direndam dulu selama sehari satu malam atau 24 jam. Oh iya, kacang hijau ini 1/4 kilo ya. Memakai botol bekas ya teman-teman untuk media pembuatan tauge. Botol bekas ini sudah kita cuci dan bersihkan ya teman-teman. Kita lubangi menggunakan solder. Kalau kalian tidak bisa, minta bantuan orang dewasa ya. Oh iya teman-teman, kenapa sih kita harus melubangi botolnya? Karena kalau ada air di dalamnya agar bisa keluar, dan untuk sirkulasi udara ya teman-teman. Agar bisa memasukkan kacang-kacangnya lebih mudah, kita potong bagian tengahnya, lalu masukkan kacang-kacangnya. Kacangnya jangan lupa ditiriskan atau disaring ya teman-teman, agar tidak ada air-air yang berada di botolnya. Botolnya kita gunting seperti ini agar botolnya bisa bergabung kembali, disambung kembali seperti ini. Setelah kita ratakan seperti itu, kita bisa tutup menggunakan kain, plastik, atau tisu. Kita simpan di tempat yang gelap ya, agar akan jadi seperti ini ya teman-teman. Wah, sudah jadi. Selamat mencoba teman-teman. Sampai bertemu di video.
video berikutnya ya teman-teman. Kalau kalian suka, jangan lupa like, subscribe, comment, and share ya teman-teman. Bye-bye.